Hidayah. Ya. Sekarang panggilan betul anak temannya. Santri Blitar, santri mantenan. Punya Kyai Zubedi mantenan. Iya. Kamu waktu santri nakal sebentar. Tapi gagal. Tapi dia agak penakut kalau urusan yang satu lagi. Oh. Pecah, jadi kepanjangan. Sudah bintang berapa ini? Bintang 3 atau bintang 2? Dia mau ngikut soalnya. Ini soal nyali. Sudah nyali. Jadi yang penting Pak Jarod itu NU ya. Iya, iya. NU itu. Sabar ya. Pemirsa, deklarasi dukungan Partai Persatuan Pembangunan kubu Rom Hormuzi membuat suara Partai Ka'bah bulat diberikan untuk pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Dukungan ini diyakini mampu menambah suara pasangan nomor urut 2 di Pilkada 19 April nanti. Setelah terbelah di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, Partai Persatuan Pembangunan bulat mendukung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di Pilkada DKI putaran kedua. Bukti dukungan P3 Muktamar Surabaya dilakukan dengan menggelar deklarasi dukungan di Gelanggang Olahraga Grogol, Jakarta Barat pada Kamis 13 April 2017. Deklarasi ini sekaligus menjawab tantangan Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta, Jan Faridz, yang meminta dukungan P3 Kubu Roma Hurmuzi diumumkan secara terbuka kepada publik. Saya ikuti, Dewan Pimpinan Wilayah sudah bergerak, ya, terlepas dari deklarasi atau tidak, tetapi mereka sudah bergerak, bahkan sudah berjalan di lebih dari 80 ranting, 80 pengurus kita di tingkat kelurahan yang melakukan konsolidasi. Itu tidak termasuk konsolidasi di sepanjang akhir pekan kemarin, Sabtu dan Minggu, yang sepanjang Sabtu dan Minggu saja, mereka sudah bergerak di lebih dari 36 titik. Kenapa ini kami lakukan? Setelah kami berkata memang tetap harus ada secara formal. Jadi memang yang agak berbeda adalah kita sudah bekerja dulu baru kemudian deklarasi. Sebenarnya kesepahaman program dan seterusnya itu sudah kita lakukan sejak awal. Sebagai parpol Islam, dukungan bulat P3 diyakini menguntungkan pasangan Ahok Jarot untuk meraih suara pemilih Muslim. Apalagi langkah serupa telah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa yang resmi mendeklarasikan diri bergabung di barisan parpol koalisi. Saya kira dengan dukungan P3, PKB, partai-partai yang berbasis Islam itu berpengaruh terhadap keterpilihan Ahok untuk putaran kedua ini. Lagi-lagi itu sangat tergantung pada bagaimana partai ini memainkan waktu yang ada, strategi-strategi yang ada untuk bagaimana lebih menetralisir bahwa sebenarnya kita tidak harus terjebak pada isu-isu keagamaan, tetapi bagaimana mengedepankan isu kebangsaan, isu nasionalisme, kebinekaan. Dukungan P3 sendiri menarik untuk dicermati, karena sejak Pilpres 2014, suara P3 terpecah dengan pilihannya. Kondisi ini pun berlanjut di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, di mana P3 Kubu Romi mengusung pasangan Agus Silvi, sementara P3 Kubu Jan Faridz mendukung pasangan Ahok Jarot. Namun pertanyaannya, apakah bulatnya suara P3 mendukung Ahok Jarot bisa menjadi pintu masuk islah di Partai Ka'bah? Tim Liputan, Metro TV.